update klaster Agate-nya nih teman-teman. Udah mulai beberapa dibangun ya teman-teman ya. Ini ada besinya. Terus juga ada yang udah di apa? Disusun gitu ya, balok-baloknya gitu. Lagi dibangun. Dan kemarin saya upload di short, banyak juga ya teman-teman yang komen setuju Kak, gaspol ayolah ke sini gitu. Ke Agate, saya nggak sabar mau lihat Agate-nya gas gitu. Banyak yang komen kayak begitu ya. Ya udah, jadi karena banyak yang setuju, kita akan keliling klaster Agate-nya. Cuman di sini videonya agak pendek ya teman-teman ya, karena kan hanya luas Agate-nya kan masih agak kecil ya teman-teman ya. Nanti kalau di sini belum ada jalannya, jadi mungkin saya akan keliling ke sana, liatin nyorot semuanya gitu ya teman-teman. Jadi ya agak pendek teman-teman, hanya keliling Agate-nya aja. Ya udah langsung saja kita tanpa lama-lama, daripada kalian penasaran, saya akan keliling. Oke, ini dia ya teman-teman. Ini mohon maaf ya jika suara saya agak ininya agak keganggu ya, ada suara motor juga. Motornya agak berisik itu, soalnya ya maklum motor lama. Motor lama teman-teman mesinnya, jadi agak kayak tahu ya motor-motor ini ya, motor gigi gitu. Nah, ini dia nih teman-teman. Nah, udah mulai beberapa dibangun, ini rumah klaster Agate-nya. Siap. Oke, kita akan ke sebelah sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih, udah ada yang sampai tinggi ya, udah kebentuk dinding gitu teman-teman. Nah, ini ada lagi. Oke. Sorry ya teman-teman ya, agak pelan ya jalannya ya. Aku ngeri paku ini. Ngeri kawat juga kan, takutnya nancep ke ban gitu. Tadi udah kawat, saya lintas ya, semoga aja nggak apa-apa ya bannya ya. Ngeri banget. Soalnya kalau kempes ntar susah lagi, mau kemana-mana. Oke. Oh ya, bagi teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan berikan like jika kalian suka dengan video ini. Dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian, ke orang-orang terdekat kalian ya, yang suka dengan informasi seputar Citra Majaraya. Siapa tahu kalau misalkan ada yang tinggalnya jauh di Citra Majaraya, dia tidak sempat untuk ke Citra Majaraya, bisa nih saya buatkan videonya supaya dia bisa melihat kondisi perkembangan pembangunan Citra Majaraya-nya teman-teman. Jadi gitu. Oke, cuman segini saja ya. Masih dikit teman-teman. Ini sebelah sini kelihatan ya pasti ya. Oke deh. Oke teman-teman, mungkin untuk update klaster Agate-nya cukup sampai sini saja ya, yang bisa saya perlihatkan ke kalian ya. Ya, cuma segini saja teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan pada video ini. Ambil saja sisi positifnya ya, buang sisi negatifnya. So, thanks for watching and see you next time.